Ya Allah. Oh. Adab Malaysia dan kebiasaan orang Malaysia sangat tinggi, guys. Masya Allah. Adabnya dan kebiasaan orang Malaysia, guys, yang bikin para pengunjung pengunjung yang datang di MotoGP ini terkagum-kagum, terutama saya. Wow, so antri itu ya, beli makanan dan minuman dan tertata rapi ya, guys. Ya maksudnya enggak ada yang di belakang-belakang sini gitu, guys, ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Suasana dalam gate K2 MotoGP Sepang bikin haru melihat adab dan kebiasaan orang Malaysia. Wah 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 wah. Ini berkenaan dengan kebiasaan dan juga adabnya orang Malaysia, guys, ya. Apakah perlu kita tiru atau bagaimana? Tapi kalau baik ya wajibnya kita tiru ya, guys, ya. Kita kena meniru hal-hal yang kebaikan. Tapi kalau tidak baik ya jangan ditiru ya. Setiap kehidupan itu pasti ada baik dan tidak baik. Tapi pilihlah yang baik, guys. Nah, di sini kita akan melihat ya adab dan kebiasaan orang Malaysia. Tanpa berlama-lama langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Dan video ini merupakan video sambungan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya di luar GAT, dan video kali ini di dalam GAT K2. Gate. Bagaimanakah suasananya GAT K2 di Ditar Sepang ini? Okay. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Ya Allah. Oh. Adab Malaysia dan kebiasaan orang Malaysia sangat tinggi, guys. Dalam apa jua keadaan tetap menjalankan kewajiban. Dan betul, mau di manapun kita berada, kalau kita tengok di sini ya, guys, ya, mau di manapun kita berada, tugas kita adalah ya, tugas kita ya diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat 5 waktu. Jadi kalau sudah waktunya salat ya salat, guys, jangan ditinggalkan salatnya, ya kan. Nah, seperti ini adalah contoh baik yang wajib kita contoh ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat wajib karena kita ya ingin menonton hal-hal MotoGP lah, bola dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya, guys, ya. Dosanya lebih besar sepertinya daripada istilahnya hanya menonton gitu kan. Menontonnya nggak apa-apa sih, mungkin nggak berdosa gitu, tapi meninggalkan sholatnya itu naudzubillah. Padahal ketika kita istilahnya sudah mati nanti, yang dihitung, yang dihisap pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya bolong-bolong ya udah. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain diterima. Insya Allah lah kita boleh ambil pelajaran. Dalam apa juga keadaan tetap menjalankan kewajiban. Dan saya sangat termotivasi dengan ini. Jadi saya cepat-cepat terus ambil wudhu, ikut mereka sembahyang. Karena memang sudah tepat waktunya sholat zuhur jam 1 ketika ini. Masya Allah. Dan lihat lagi, guys. Masya Allah. Adabnya dan kebiasaannya orang Malaysia, guys. Ini diorang mau antri beli minuman dan makanan ya. Wow, so antri itu ya, beli makanan dan minuman dan tertata rapi ya, guys. Ya maksudnya enggak ada yang di belakang-belakang sini gitu, guys, ya. As, guys, tidak ada huru-hara. Tetap ada untuk ada jalan orang gitu, keren sih. Atur sangat-sangat sopan, sangat-sangat tertib kelihatan. Yang bikin para pengunjung pengunjung yang datang di MotoGP ini terkagum-kagum, terutama saya. Dalam apa juga keadaan mereka tuh antrinya kesambung gitu, guys. Adab dan jadi tetap memberi laluan. Tengok, guys. Tidak ada huru-hara, tidak ada berlonggok. Semuanya mereka beratur. Tak kira apa juga keadaan mereka, pangkat mereka, semuanya beratur. Keren. Dan di sebelah tuh, guys, adalah gate K1 yang ada bumbun dan tempat duduk. Oh, tempat duduk itu di langsung sana lihat tuh, itu. Ya. Itu adalah gate K1. Oh, K2. Teman-teman, jangan risau soal keamanan. Polis Malaysia sentiasa mengawal kita. Oke? Okay? Ada yang duduk di sini juga ya. Nah, wah, beginilah suasananya, teman-teman. Enak menikmatinya. Di dalam GAT K2.
MotoGP Sepang Malaysia. Keren. Banyak yang pakai payung berwarna-warni. Iyalah, kan panas. Nah, teman-teman yang mau pesan air ataupun kopi ya, di sinilah beratur. Oke, rame juga ya. Ah, tengok guys, penyokong Mas Mars Quest pun antri di sini guys. Ah. Woi, panjang banget walaupun ini. Sekedar ya, beli kopi maaf, tapi maaf, panjang banget. Walaupun mungkin udah pada ngantuk ya. Gat yang kedua hari, atau pintu kedua di MotoGP Sepang ini adalah merupakan tiket yang termurah di MotoGP Sepang ini. Walaupun tiket yang termurah, tapi wah, masya Allah, banyak juga yang beli tiket di sini. Tengok teman-teman. Iyalah, ramai. Bukan saja orang-orang kita ya, kadang-kadang ada juga orang dari Eropa guys, orang Mat Saleh yang beli tiket. Mat Saleh juga beli tiket paling yang murah. Yang beli tiket kedua. Tapi enak loh guys, maksudnya di sini itu kita bisa melihat ya bagaimana penampakan ataupun penampilan mereka itu, maksudnya duduknya itu enak gitu, bawa kursi sendiri-sendiri dan juga bawa payung sendiri-sendiri itu. Dan di sini ya, meskipun tiket paling murah, ada ambulan di sini guys, itu bagus banget. Ah teman-teman, tengoklah keselamatan sangat diutamakan. Ambulans standby. Siapa tahu lah ada teman-teman pingsan ke apa ke. Betul. Tengok ambulans sentiasa standby. Kecemasan betul. Nah, ada yang bawa tenda sekali itu. Inilah keadaannya guys. Oke, teman-teman yang baru nonton channel ini, video ini, saya mohon supportnya ya guys. Ya, subscribe guys, linknya di deskripsi ya. Like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Yap. Agar tidak ketinggalan video-video viral, video-video menarik, video-video penting yang akan datang. Ada budak-budak juga nih guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Satu subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi saya. Betul. Subscribe guys. Ini yang di channel ini banyak yang enggak subscribe. Subscribe lah. Oke guys, saya cerita sedikit gate K2 nih. Gate K2 ini atau pintu K2 ini adalah pintu yang bersentuhan dengan K1. Kalau K1, pintu K1 itu tiketnya mahal sedikit, teman-teman. Sebab dia pakai tempat dulu, dia pakai bumbung, jadi tidak panas lah. Tidak kepanas. Tapi ya harganya juga lumayan lah. Bagi yang mampu ya beli-belilah. Kalau saya ni, you maklumlah, pemula kan. Saya mampu ni je lah. Okey. Tapi tak apa-apa, asal boleh tengok. Yang je penting boleh masuk tengok. Betul. Live di dalam MotoGP. Betul. Secara nyata. Dan alhamdulillah, ramai juga kawan-kawan di sini teman-teman. Tengok, ini ada Mak Saleh guys. Mak Saleh pun beli tiket ni. Jadi kira okey lah, boleh kita suasana cantik ya, pemandangan yang kanan ini pasti. Ya begitu adem lah. Ini teman-teman, mereka ni semua sedang istirahat menunggu MotoGP berlangsung, karena Moto2 baru saja berakhir dan MotoGP sebentar lagi akan berlomba. Jadi mereka ambil mempatkan kesempatan di celah-celah. Oh kan, cantik sejam. Betul. Nah, beginilah kita boleh guys tengok tuh guys. Ini loh guys, ini cantik banget di sini guys, gila. Banyak yang membawa payung ya. Wow, ini loh ramai banget ternyata di K2 ya, K2 ini ramai banget loh guys. Kan ya, sambil me time juga. Kalau pendapat saya pribadi guys, ini pintu K2 bagi saya, menurut saya agak lumayan juga lah. Iyalah, karena suasananya juga bagus. Iya, tidak terlampau panas juga karena banyak pokok kelapa sawit.
Betul. Dan kita pun ramai di sini, jadi ya kita pun tidak terasa panasnya lah. Lagipun sekarang di Malaysia ini musim hujan, jadi sekejap panas, sekejap mendung. Tapi alhamdulillah pada hari MotoGP ini gak hujan, cuaca sangat mendukung. Iya, kalau hujan lah. Dan hujan turun pada 11 petang selepas MotoGP berlangsung. Jadi sangat seronok, teman-teman. Aha. Kita menonton MotoGP ketika ini. Banyak kawan, ramai orang, padahal saya tidak sangka lah. Betul, saya tidak sangka sewaktu saya masih di luar, saya tidak sangka kalau di pintu K2 ini atau tempat K2 ini ramai begini, teman-teman. Oh, betul, betul. Karena saya pikir ya mungkin tak banyak orang di sini nih, tak pilih sejala di sini. Harga pun ya harga mampu lah. Berapa gitu? Tapi setelah saya masuk, masya Allah, saya betul-betul heran, terkaget. Ternyata di Malaysia begitu banyak peminat MotoGP, guys. Wah. Wow. Bukan saja orang Malaysia tahu, orang dari luar. Iya, Mat banyak Saleh juga yang datang, sampai Mat Saleh pun datang. Dan tidak dinafikan, teman-teman, orang Indonesia, teman-teman kita dari Indonesia, ada yang datang di sini, guys. Oh, betul. Iyalah, pecinta MotoGP, guys. Cuaca hari ini sangat-sangat mendukung, tidak terlalu panas dan tidak hujan juga. Dan saya sharekan, teman-teman, saya sarankan kalau teman-teman beli tiket K2 ini, bawalah payung, bawa kipas ataupun tempat duduk kursi, ada tiang kursi kecil, boleh, sangat-sangat senang. Saya tengok ramai orang yang bawa tempat duduk pas, iya, dan payung. Wah, kipasnya gede banget. Abang pakai payung merah, ada payung warna pelangi, dan banyak juga yang tidak pakai payung, iya, guys. Termasuk betul. Saya tidak bawa payung, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Kita sambung lagi videonya yang akan datang, yaitu suasana ketika MotoGP sedang berlangsung, suara helikopter, suara MotoGP memang best. Alright guys, itulah tadi ya guys pemandangan di MotoGP Sepang di K2, dan keren sih. Apa ya? Ya itu yang diajarkan oleh orang tua kita untuk tetap menjaga sholat kita, adab sopan santun, tata tertib dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa melihat juga kebiasaan orang Malaysia itu ya, kalau sudah mengantri ya mengantri, guys ya. Kalau udah waktunya sholat ya sholat gitu kan. Tapi memang ada beberapa yang istilahnya tidak peduli dan lain sebagainya. Mungkin masih anak muda dan lain sebagainya, seperti itu ya guys ya. Daripada banyak penonton tadi yang sholat hanya sedikit, tapi mungkin itu juga mereka sudah melaksanakan sholat, seperti itu ya guys ya. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang keren ya. Suasana yang kita lihat sangat-sangat bagus juga, dan ini keren banget sih Abang Amir Putra. Jadi buat teman-teman semua, nantikan vlog selanjutnya daripada Abang Amir Putra ini dengan subscribe, linknya di deskripsi. So itu saja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Intinya yang baik kita tiru, yang tidak baik kita buang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.